Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, selamat datang di tutorial online Universitas Terbuka. Minggu ini, kita sudah memasuki sesi ke-6 pada mata kuliah Translation 3. Pada sesi ini, kita akan beralih ke topik baru tentang penerjemahan naskah populer, semi-populer, dan jargon dalam bidang keuangan dan perbankan, finance and banking. Sumber belajar kita pada sesi ini terdapat pada modul 9 dan 10. Saudara mahasiswa juga diharapkan sudah mempelajari materi ini sesi 6 yang terdapat pada laman tutorial ini. Selain itu, terdapat kegiatan belajar yang harus kita lakukan pada sesi ini juga, yakni menerjemahkan wacana yang bersumber dari ensiklopedia, buku teks, jurnal, dan koran atau majalah. Diskusi dan latihan pada modul 9 dan 10 bersama dengan materi ini sesi 6 dirancang untuk memberikan arahan kepada Anda bagaimana cara menerjemahkan wacana secara wajar, tepat, dan akurat. Saya berharap saudara mahasiswa sekalian juga selalu aktif dan tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan tutorial ini. Saya juga sangat mengharapkan partisipasi dan keaktifan Anda pada forum diskusi dan memberikan jawaban pada tes formatif. Dan yang terakhir, saya ingin mengingatkan kepada Anda semua untuk tidak lupa mengisi daftar hadir sebagai bukti bahwa Anda telah mengakses laman tutorial ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu saudara. Saya Muhammad Reza Gufron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.